Bah, ready boleh. Aduh, petundu terdaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat malam semua penonton dan subscriber Bos Maung Remas yang ada di rumah maupun segi berdeneng di luar di perjalanan maupun di tengah sabe bagian tukang dorap. Bagi fan segi neng ikamar si bagian niku TikTok penggemar obah gede. Nah, obah gede. Malam setia niku can macanan si ready boleh guys. Jadi can macanan si mareria din Bos Maung Remas setia lah. 66 Pak Din. 66. Nah, jadi 66 kepala macan terbaru. Persiapan tahun 2024. Tuh, ingat apa tahun 2024 ya guys. Tinggal 1 bulan lagi. Tuh. Ingat. 1 bulan lagi. Bakal istimewa lagi. Belum ki tak mereka pi guys. Ki bulan lagi 80% nih. Jadi ki laku ria proses nyukur. Di proses pengecetan, jadi insya Allah mun laku suri bakal sudah bisa dilihat tetiner yang apa guys, bisa ya bisa ki tetiner yang apa mula sudah pengecetan lagi kita udah ecet tadi. Nah, ngangan buat lem rengis guys. Nah. Jadi alhamdulillah mulai 2016 saing ke 2023 alhamdulillah di tahun 2024 mun berakun agaboy macan deh guys. Aslin kok 2016 ria cekena mau ngeremas tapi 2015 ini kok proses untuk agebei cetak kecan macanan tapi yang tak bener guys, tak sepak dari lo tapi terbuat dari kayu. Nah kok setia di tahun 2023 menginjak tahun 2024 teting korek akursus ke salah satu tempat yaitu sekitar Banyuwangi lah. Nah, ruah ngkore agursus untuk proses pembuatan kepala macanan terbaru yang terbuatnya dari rotan. Sete enteng gue guys, memperagun nge baya cedak can macanan, sete kok tau kah? Pokon lah, oh koran dari tekina modela mau minta motif seperti apa. Lu bisa guys. Cuman ya, harapan kok mata agak baya motif terlalu tegur memukau lah, mau anu lah tegur enggak din selain lah. Jadi biar kelihatan kerep na tibi di kerep na orang lain. Jadi kok soal motif karena bahan motif ria tidak selalu dari kain warna guys. Jadi semuanya pakai cat sekarang. Jadi warna na motif aru kebanyakan polos. Setiri kebanyakan polos guys, kebanyakan polos. Jadi motif sekarang pakai cat. Jadi menengko tibik setirwa insyaallah untuk proses selanjutnya saya tak akan buatkan yang motif dan karena dari ribuan lu cedah banyak permintaan dari fan. Jadi anu guys, apa disuruh buatkan yang motif nih. Bukannya saya tidak bisa guys, tapi mun prakun motif ria enteng repotan saya kebaikan macanan asli guys. Mun prakun soal motif ingin menyamakan dari lu tapi terlalu udah menyaman ya, terlalu gampang lah dari lu repotan saya kebaik membentuk saya repot tapi pokoknya semua penonton dari Bos Maung Remas mohon bersabar
Karena dalam untuk ke belakang saya pribadi akan segera menampilkan yang terbaru. Pokoknya saya mohon sekali lagi sabar ya. Seperti apa prosesnya saya tak akan upload untuk kelanjutannya, untuk proses dan badannya seperti apa yang baru nanti kita pasang bentuk dan modelnya. Oke, mungkin itu dulu info dari Bos Bang Remas. Pokoknya saya berpesan untuk kalian persiapannya di tahun 2024 seperti apa tunjukkan. Oke, mungkin itu dulu dari Bos Bang Remas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.